untuk tim A. Bapak Johan memiliki 5 orang anak. Anak pertama Joni, anak kedua Doni, anak ketiga Jody, anak keempatnya Burhan. Siapakah anak kelimanya? Johan. Iya. Betul. Bapak Johan. Iya, Bapak benar. Oh, 500.000 berarti ya? 500.000. 500.000. Oke, sekarang tim B, ayo Kavin, tim B. Siap-siap. Ada 3 anak. Budi, Rudi, dan Dani. Mereka memakai satu payung, tapi enggak basah. Kenapa? Oh, aku tahu nih. Kenapa? Enggak ada hujan. Benar-benar. Betul. Yeay. Itu kenapa? Kan pentingnya nongkrong kan? Iya. Oke, ini pertanyaan rebutan. Ibu memiliki 5 buah apel. Diambil 3. Berapakah apel ibu? 5. Kenapa? Karena? Diambil aja. Iya benar. Iya betul. Diambil doang. Ini soal bocor gak nih? Enggak, pinter pak, robot aja dia bikin pak. Soal rebutan lagi ya. Iya, satu lagi. Jika perlu waktu 20 menit untuk merebus sebutir telur hingga matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? Fel, ambil Fel. Berapa? Fel, pencet Fel. 20 menit. Iya, benar. 20 menit. Rebusnya barengan. Terakhir ya, satu lagi. Kalau ada bebek 5 dikali 2. Berapa total semua bebek? Pencet. Ya, Felix. Eh, 5-nya di mana dulu? Salah. Salah. Bang Ivan berapa, Bang? 7. Salah. 3. Salah. 3. Salah. 5. Tetap 5. Tetap 5. Tadi ada bebek 5. Kenapa yang dikali 3? Dikali 2. Ada bebek 5. Berarti di daratnya 3. 3 ya, jadi 5. Tetap 5. 5, benar. Satu lagi. Ayo, bro. Waduh. Coba cari di ujung jembatan ada apa dan di tengah-tengah air ada apa? Pencet, Fel. Di ujung jembatan ada N. Di terus? Tengah-tengah air ada A. Bocor soalnya. Orang dalam. Kayaknya udah tahu deh ini. Ini ada orang dalam. Udah tahu duluan ini. Satu tombol ini. Bahasanya sama. Jadi yang menang siapa nih Pak? Yang siapa nih tadi pemenangnya nih? Tim B tadi timnya Felix menjawab 4 pertanyaan. Dan tim A timnya Devi menjawab 2 pertanyaan. Berarti pemenangnya adalah? Tim robot. Dan untuk Devi. Ini untuk tim B ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang kepada tim A. Yeah. Kepada saudari Devi. Oke, terima kasih. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.